Karena setahu saya sampai itu banyak aku muda yang memiliki potensi. Terus aku harus bagaimana? Terus seperti apa eksplorasinya? Terus gimana aku pakai? Gimana caranya biar memolah soal pada jalan untuk realisasikan yang namanya peraturan rumah tenaga itu. Nah, kalau itu sudah ada, itu lebih komplit lagi. Yang sudah tidak tahun ini masih belum. Masih belum. Agar para pemuda milenial itu dia proyek tentang politiknya politik, karena satu kebijakan itu membawa masa depan yang bawa perubahan, bahwa dinamika yang sangat luar biasa di daerah. Kira kan berarti dari kepemudaan KNPI ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Yang mau dibahas di sini apa nih, langsung aja gambar keresahan atau gagasan ide. Saya lebih condong ke persoalan kebijakan sih yang ada di Kabupaten Sepaun ini, yaitu tentang beberapa kebijakan yang memang terdorong ataupun berpihak kepada wilayah undang ini ya, baik itu pemberdayaan, kemudian kesejahteraan, kemudian pengembangan dan sebagainya, ini sangat luar biasa bu ya, persiapan ke pelaburan partai siap mau disambar gini ya. Nah sebelumnya tahun 2020 itu alhamdulillah teman-teman dari NGPNI dan teman-teman undang sudah mendorong yang namanya peraturan daerah nomor 20 nomor 6 tahun 2020. Itu udah terbit alhamdulillah. Itu bisa terrealisasi di terbitnya buat bupati. Jadi perlu apa ya, nggak kumplit gitu, masih ketahan di situ buat gitu ya, kurang masih buat emang di yang diterbitkan sama teman-teman itu di tadi peraturan daerah nomor 6 2020 poinnya apa tuh? Pasti kan tentunya juga ini bermanfaat lah ya, tentunya poinnya apa sih kalian kalau boleh tahu gitu. Jadi ada 3 prioritas pembangunan di pemerintah ya. Pertama apa cukup sebenarnya adalah kemudian dan kedua kemudian penumpang dan terakhir kenapa mbak saya penyadaran tidak itu kalau lebih spesifiknya itu seperti apa sih maksudnya? Jadi fokus penyadaran di sini adalah bagaimana hari ini untuk beberapa daerah itu warikan suatu kesadaran untuk program yang kualitas untuk pengembangan daripada potensi yang ada di pembangunan ya, katakan punya pengendalian daripada subsidi, OSI, baik itu di wilayah akademisi maupun tarif-tarif pribadi itu bisa diangkat lebih dahulu. Jadi tahu, aku punya potensi ini mau gitu. Terus fasilitasnya mana gitu. Udah. Udah kan hari ini masih gagal ketika ekspor potensi itu sudah diam. Iya. Mau mana gitu ya. Seperti tiapnya itu ada yang ambil punya organisasi, kemudian ambil berbagai komunitas dan sebagainya. Paling gitu sih lebih ke kenyataan itu. Sepertinya tuh sih penyadaran buat pemuda. Terus yang kedua tadi yang itu lebihnya ke pemberdayaan. Pemberdayaan pemuda. Setelah sadar. Satu pemerintah diberdayakan. Itu melalui berita pendidikan, pelaporan, terus pengembangannya lagi. Itu banyak sih. Jadi pendidikan kewirausahaan. Nah itu kewirausahaan tuh yang jangan. Yang ketiga tadi Asparius? Itu kekembangan. Itu lebihnya optimal. Oh, optimal. Kalau sudah sadar, kita berdayakan. Sudah berdaya, sudah kembangkan. Dikembangkan. Itu sebagai program prioritas yang ada di dalam Perda. Nah, dalam 3 unsur ini, program ini, ada sum daripada programnya. Nah, itu nanti silakan kalau yang teman bisa dicek ya di Perda ya.
kurang lebih sebab saya dan pengulu program prioritas gitu. Mulai dari balikinya dan ibus kami apa aku impuinnya, dia ke pembayaran dan kembang itu misalnya masih banyak itu. Jadi cuman semua itu belum terrealisasi sampai hari ini, kurang lebih ya sudah hampir 3 tahun mungkin. Oh 3 tahun. Bukan pertama disahkan karena itu tahun 2020 dari sembang. Sama tuh kata dari Pemuda beserta organisasi Anpower Health berjuang di sana segala macam ya. Dari tahun 2020 udah 3 tahun yang lalu ya diperjuangkan endis di pergub atau pergub ya peraturan bupati atau peraturan bupati ya peraturan bupati gitu ya itu di situ kalau kita bang udah nanya apakah birokrasi di atas itu agak sedikit apa atau gimana? Kemarin alhamdulillah ya kita dari muda KPI Kabupaten Sukabumi ya kurang lebih ada 3 kali 4 ya keempat kalinya terakhir kita menyerahkan namanya polistrik gitu semacam kajian alumni gitu pada Bispora ya Bispora ini pemerintah yang memang mengawini organisasi pemerintahan jadi secara sektor kita ke Bispora kemudian agar Bispora itu mendorong terbina peraturan bupati. Jadi melalui Bispora dan ke bagian hukum, kemudian ke DPRD juga, kita di Komisi 4, terus akhirnya yang dalam Bispora itu kita dorong namanya peraturan bupati. Jadi pasti urgensi sih sampai hari ini belum ditandatangan ataupun direalisasi oleh bupati sendiri. Usah bupatinya belum diasis. Kurang bau juga. Sebetulnya apa nggak dibaca ya? Urusan kebijakan itu ya urusan bupati. Baik itu DPR maupun eksekutif di depan pemerintah daerah ya kita di kebenaran hanya sebatas mendorong. Bahwasanya peraturan bupati ini harus segera ditandatangani. Iya dong. Benar. Ini kan semua gagasan ide dari pemuda dari KPI. Ya. Ya kalau dibaca itu di tadi ya apa Perda nomor 6 tahun 2020 itu ya. Kalau dibaca poin-poinnya makna-maknanya dan yang seperti itu luar biasa. Ya. Serius itu luar biasa. Bagus. Teman-teman bisa baca ya. Bisa dicek sama teman-teman kalau mau baca. Ya, nanti di general apa ada. Oke. Okay. Itu luar biasa poin-poinnya. Saya sendiri udah baca tadi. Emang itu bisa benar-benar merubah sebuah daerah khususnya Stauli ya. Sayangnya belum belum diterjemahkan. Emang enggak. Bapak tahu ibu bupati bisa. Bapak bupati dibaca dilihat di mejanya mohon ACC-nya atau di dalam tangannya atau di progres lah ya. Ya progres kalau ada indikasi birokrasinya misalnya bupati dulu pun yang nggak tahu nih misalnya sehingga terkendala apa gitu birokrasi yang sulit untuk dilawan ada indikasi di sana saya kurang tahu enggak jadi tidak terlalu berperan gitu pada sebuah ini ya organisasi kepemudaan jadi selebihnya itu ada di pemerintah daerah yang kenyurusan itu kita hanya mengingatkan saja ya. Semacam hari ini narasi yang diubah oleh KMPI sendiri kita bagaimana caranya mendorong pemadam sebuah ini layak pemuda layak pemuda nah salah satu simulator tadi legislasi tadi kebijakan itu kebijakan di realisasi tadi jumlah pemuda sendiri di Sukabumi itu di data masih cantik sendiri sekarang Kabupaten Sukabumi itu sudah banyak zakat di Sukabumi itu di usia atau di bawah rambuti ya kurang lebih ya dari 15 tahun sampai 40 tahun itu kan usia produktif produktif banget itu ya sebenarnya bisa aktif-aktifnya itu lagi benar-benar potensial banget ya ada punya ahli dia yang bimbing itu lagi tinggal didorong berarti ya sama pemerintah yang undang-undang ya bapak bupati bisa buat ya, amin.
khususnya di NPN sudah mudah jangan selama ya. Kalau misalnya nih mas, ternyata di asisten nih, ya. Step berikutnya apa? Harapan tinggalnya itu tadi, kita di KNPI tetap bagaimana caranya sebelum ini di kabupaten layak muda itu yang menjadi harapan. Nah, next setelah di asisten nanti, kita akan terus merealisasikan apa yang dimaksud dengan lanjut kedayaan, kemudian pengembangan untuk kenyataan itu pada seluruh pemuda yang di kabupaten setahun. Karena setahu saya sampai itu banyak pemuda yang memiliki potensi yang luar biasa sulit. Cuman di sisi lain, mereka ini bingung. Aku punya potensi, terus aku harus bagaimana? Terus seperti apa eksplorasinya? Terus gimana kumpat? Kamu benar ini masih bingung banget. Jadi ukuran potensinya adalah gambaran daripada masa depan kepemimpinan ini. Jadi ya kata pemuda, ya gimana sih dulu? Kan ada sejarah juga mungkin ya, itu besar itu membangun suatu negara. Betul, betul. Jenderal Sudirman aja dulu umurnya masih 30-an ya, dan udah jadi jenderal bintang 5. Benar, bintang 5. Tingkat tertinggi kan beliau. Kan bintang 4 lagi itu masih parah, itu belum tua kan. Masih muda, 20 berapa, ya. Jadi mengeparkan orang-orang Surabaya dulu masih pada muda emang perubahan di seluruh daerah emang umumnya ya. Nah, nanti setelah terbitnya perbu itu maka penelitian yang namanya rencana aksi daerah. Nah, rencana aksi daerah ini sebagai koordinasi bahasa yang bawah jadi ada semacam program yang menemui siapa sih gitu, dinas apa gitu kan, kan program kewirausahawan. Biar aku di dalamnya. Cuma di sini ada di dinas perikanan tentu. Nah, perikanan. Di saat yang di sekolah ini banyak perikanan nih. Nah, seperti itu. Dan nanti untuk alokasi penanggaran itu ada di setiap dinas. Oh, masuknya nanti ke PJM. Oh, oke. Okay. Kalau di KMPI, saya sendiri di bidang riset. Bisa atau penelitian di wilayah fokus kebijakan publik itu. Di rekan lain saya kan ada 22 bidang tuh. Jadi 22 bidang itu memang fokus terintegrasi dengan astronaik. Oh, itu tak benar-benar terkait. Kayak kemarin di dalam web saya, teman-teman saya di NPI itu buat yang bisa, yang hal itu habis. Oh, makanya pembuatan yang ide, ya itu lain lah buat saham mikro gitu kan. Mikro UMKM, Pak. Bahkan UMKM yang sangat kecil ya, orang kesalahan yang benar. Semua ada dalam kalau pengetahuan mengenai ekosistem pangan nih, ekosistem pangan terintegrasi sekolah itu seperti apa. Kemudian kayak kayak kita ada yang namanya pertanian juga, kacang gitu, itu di daerah Cikebar yang Cimenteng itu kita nanam kacang itu buat fokus teman-teman yang sedang di wilayah pertanian juga itu ada fasilitasnya. Terus saya juga memang fokus kemarin di dalam di pesantren juga ya. Oh iya, pesantren ya, pesantren ya, pesantren ikan api gitu ya, banyak lagi konsepnya itu kayak semacam pengendalian ekosistem pangan gitu. Bagaimana ekosistem ini terintegrasi jadi agar kita ekspansi atau potensi ekspansinya supaya ada pesantren ini fokus ke cabai, pesantren ini fokus ke maso, ada yang lain-lain, terus ke nilas itu dikendalikan semua itu agar connect. Jadi terus kemarin kita ada yang namanya pregaman KTP gratis. Ya pregaman KTP ini serentak. Nanti kalau misalnya aku buat KTP, bisa langsung ke KNPI. Kemarin kita pregaman yang terang lebih hampir 500 KTP. Oh iya, itu di KTP sama KTP juga. Terus kemarin ada modus
kepanelin juga ada. Kok perkebunan panelin ya, bagus juga itu. Kewan mahal itu. Terus ya banyak sih emang yang sudah berjalan dan apa yang belum juga banyak. Nah, tapi setahu saya di lembah pemuda kemarin ya teman-teman KNPI sangat produktifnya itu luar biasa gitu pemuda itu. Ya mereka sangat kritik dengan dirinya, dia kritik juga dengan lingkungannya, karena caranya dia ini memolah soal pada jalan. Baik itu kota Cil juga timur, kalau ada yang tidak juga teman-teman yang fokus di wilayah polisi kan, yang ini berbagai macam pahala itu. Dari Matahari, Pak, B, C, D itu semuanya ada. Nyalah beberapa kader kayak B-nya terbaik ke yang di legislatif sekarang. Terus ada juga yang berdikannya ini salah juga. Ini penyelamatan, ini penyelamatan, banyak lah kayak gitu ya. Alhamdulillah. Karena proses penempaan tadi, ya penempaan mengenai pemberdayaan tadi, penyelamatan, dengan itu, han, itu sangat real gitu. Ya, baik, rekorkan sebuah prestasi untuk memberdayakan pembina, ya dengan ketempat besar yang ada. Gerak-gerak-gerak. Ya, itu konkret-konkretnya apa lagi? Hari ini, ketika Bupati Sukabumi, dia bisa ataupun segerakan untuk realisasikan yang namanya peraturan Bupati Sukabumi. Nah, kalau itu sudah ada, itu lebih konkret lagi. Karena programnya, penggerakannya, itu jangkauannya, itu lebih real, lebih luas dari di jelas, di real, di istilahnya kalau naik motor 40 km, ini jadi 90 km lebih cepat juga kayak semuanya. Karena apa pasal depannya lebih jelas? Karena konflik lah, diperang gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya, kan bilang ya siap. Mudah-mudahan segera terrealisasikan sama Pak Bupati ya kan, yang sudah 3 tahun ini. Masih belum. Pak, ayo Pak. Nih teman-teman dari Pemuda nih. Ada feedback yang sangat luar biasa. Feedbacknya ke masyarakat soalnya dari Pemuda ini ya. Nah, ngilang sendiri nih untuk saat ini nih. Kegiatannya selain yang tadi, apa menyuarakan Pemuda, Pak Limbal beritahu teman-teman. Saya juga di gak pernah mungkin ya, baik karena pemilu gitu. Pemilu, oh ya, kemarin ya, pemilu ya. Terus saya juga kemarin habis ya semacam di pol enggak sih. Di mana tuh? Bagaimana di dalam bicara dan atau Indonesia bagaimana? Jadi lebihnya ke kuasa global, misalkanlah berikutan kita berjalan dengan untuk berkontribusi terhadap negara itu seperti apa? Oh, jadi sharing untuk menambah knowledge sama cara berpikir lebih terbuka tentang politik, kenegaraan. Karena penting juga ya, kalau udah. Ya. Harus punya juga konteks tentang negara, politik dan sebagainya. Untuk saat ini berkegiatan di situ selain dari mana yang tadi? Ya saya di timnya kita di Amanjak mungkin ya. Ya. Amirati, mulanya di Biasmara. Oke. Kemarin saya semua utara daripada jaringan nilai diaspora ya, karena kan di sisi lain masalah itu adalah isu yang terbesar hukum yang kemarin itu dari pemilih pemula. Pemilih pemula, ini aja yang terlalu aja yang kenapa tuh? Ya itu kagum itu. Kagum yang dirawakan di anti politik, kan di mana itu. Ya, yang gak suka ya kayak itu. Jadi ya, lebih simpel gitu ya, ngapain sih kayak gitu. Karena politik itu sesuatu kayak tamu gitu ya. Masih kayak serem apa sih punya itu politik itu ya, ya terus sebagainya banyak hal-hal yang sifatnya serba sembunyi lagi. Padahal setelah saya turun
ternyata Pak Majid Sadari saya yakin di KMP dan mengkhianati organisasi terus oleh teman-teman saya juga langsung saya sudah berpolitik sebetulnya betul sudah berpolitik itu juga kan gitu cuma juga minimnya ini kasih gitu ya, kasih tempat kemana aja tempat berpolitik politik ya terlalu banyak kesan itu ya karena di bulan Ramadan ini saya lebihnya fokus ke edukasi sih bikin kegiatan yang bagian para pemuda milenial itu dia boleh tetap politiknya politik karena satu kebijakan itu membawa masa depan yang bawa perubahan bawa apa ya dinamika yang sangat luar biasa di beberapa daerah betul dan ada hal yang sih punya budaya politik buat mereka juga kan ya mau budaya ini yang sehat juga kan ya di bulan Ramadan sedang menginvasi ya. Itu ya. Untuk teman-teman milenial Z ya. Generasi Z ya. Benar ya itu kalau boleh tahu edukasinya seperti apa apakah hanya sekedar update status atau seperti apa gitu daya baru itu nanti bisa ya malah saya sudah ada sanksi waktu hari kemarin itu boleh sendiri kapan pun tidak fokus bincang masa depan Usbabumi. Nah, ya tiap bincang masa depan Usbabumi ini tidak hanya kalau pada soal pemuda tadi, tapi kita berbicara mengenai kepemimpinan, kita berbicara mengenai regenerasi, kita berbicara mengenai kehidupan kreatif bebas, bagaimana pemuda maupun masyarakat ini juga berperan dan akan tidak toksik yang awalnya politik itu seolah-olah yang bagaimana semua malah kesana gitu. Politik itu enggak sekilat itu, enggak seambil itu. Asik ya, asik santai. Yang santai justru menurut saya juga kalau bisa ada modal kayak tadi ya seperti yang Mas tadi ceritain jadi teman-teman di pemuda kalau punya gagasan ide itu bisa dituangkan di situ kan ya bisa tak itu gagasan atau ide yang mainnya bagus terus ada apa terus juga masih bisa lagi boleh dengar sih ya boleh justru emang nggak apa-apa ya dengar ya sih sama kamu bilang anak free one kayak ID orang kita sampai masih belum kalau ngomong apa, ini baru saya makan baik, itu adalah gagasan. Sampai kuning soal ini, di sampai kuning gitu? Iya, di sampai kuning. Di mana? Itu pastinya dirang baik kesan. Cepatnya kita seminggu ini tiga pali season. Mau bagi kita seminggu. Malah seasonnya kita bingung mengenai masa depan sekolah Indonesia, Pak, naik seminggu. Rusak, kita berbicara mengenai sama seperti itu. Cuma ada mani kan juga terus ini beda. Ada yang dari Cipayung gitu kan gitu kan aktivis terus ada yang dari pemerintahan juga lebihnya ke pas ibu juga pernah itu gitu pemerintahan yang keluar seperti apa gitu terus nanti ada praksi pemilu juga kalau dia kan ada edukasi advising mengenai kepemimpinan terus hoax baiknya itu bisa diselenggarakan. Harapan apa mas kalau boleh tahu punya harapan ya sebenarnya selain daripada tadi perdaya maka itu 2022 dan bisa secepatnya itu terrealisasikan tapi harapan diri yang aku kalau secara pribadi ya jadi secara pribadi saya harapannya jadi hari ini pemerintah mulai bisa mendata yang namanya potensi pemuda yang ada di Kabupaten Sukabumi. Jadi potensi ini bisa diinventarisir dan bisa dijawab, kemudian bisa difasilitasi juga oleh pemerintah. Ya hasil, ini juga Kabupaten Sukabumi kurang jelas. Pemuda Sukabumi jangan sampai menjauh, jangan sampai tidak bersuara. Ketika ada pembangunan dan ketika ada program-program yang sifatnya mendukung potensi dan sebagainya yang kita harus diamati sebagai warga lokal atau sih ada kampung sini atau preman dia menuju masa depan Istanbul itu lebih jelas juga yang dia lebih jelas di sini semua potensi itu bisa terjawab dengan baik secara dari pemerintah
kemudian kita selalu benda yang diberi fasilitas oleh pemerintah itu bakal dimaksimalkan. Jadi kolaborasi yang sangat harmonis benarnya. Jadi nggak ada siapa yang nggak terlibat, nggak ada seperti intinya semua terlibat sama-sama bangun daerah. Gimana nih intinya seperti ini dengan visi-visi yang terbaik ya mulanya masyarakatnya harus lebih dari juga. Betul. Mudah-mudahan bisa tercapai itu yang harap kalian. Jadi pemuda terfasilitasi. Nah itu. Tentu dengan didukung oleh pemerintah tadi ya, ini sangat mulia sekali karena luar biasa itu harapannya Pak Gila. Saya sangat mendukung. Jarang saya Kak dan teman-teman semoga bisa punya cita-cita keinginan seperti itu karena ini sangat mulia sekali. Kak Gila, so thank you so much ya. Ya siap. Udah mampir di channel kita di Mahkamah Rakyat. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, okay, siap. Kan bilang juga sekarang lagi berjuang ya kan. Di Bangda itu, kemudian juga di KMBI ya kan. Menang kepemudaan dan lain sebagainya. Kita mudah lancar terus ya kan ya. Sukses, berkah juga. Buat pribadi ataupun kayak di belakang. Siap. Selamat dulu bang. Makasih banyak ya kan ya. Siap. Nanti yang apa ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.